warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 11 Muharram 1441 Hijriah bersamaan dengan 10 September 2019 saya berada di Kampung Tanjung Badak di Pulau Dua ataupun di Myanmar dan merupakan sebuah perkampungan Melayu dan berhampiran dengan tempat di tempat saya berada ni sekarang ini ada sebuah pondok di sini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini berpulang dapat bertemu dengan abang, nama abang? Osman. Abang Osman ya, yang berasal dari Kampung Tanjung Badak lah. Minta abang Osman sampai kau ucapan sikit. Apa-apa sajalah ucapan. Tak tahu nak ucap apa. Untuk orang, untuk terutamanya untuk orang Malaysia. Ya. Abang duk pergi jugalah sana. Tak pergi dulu. Oh, dah. Dah berapa lama di sini ni, di Tanjung Badak ni ataupun di Myanmar ni? Lama dah. Beranak sini memang ya. Orang tempatan sini lah. Ya, tempatan sini. Oh, macam di Tanjung Badak ni semua Melayu ataupun ada campur-campur? Sini semua Melayu. Semua Islam. Semua Islam. Tempat bawah ni semua Brahma. Okay. Ada masjid dalam kampung ni? Ya, ada. Oh, dekat ni. Oh. Ya. Oh, ada masjid tu. Oh, sebelah sana lah. Kalau ada masjid boleh. Macam mana suasana di kampung ni bang? Di Tanjung Badak ni. Betul lah. Biasa. Biasa betul lah kerja abang sikit. Oh, kalau kenduri-kenduri macam mana? Kenduri pun betul lah. Macam kenduri kahwin tu tak banyak beza dengan di Malaysia kot? Sama lah. Kenduri ni pun sama lah. Tengok kuih-kuih pun sama saja ni. Sama lah. Macam kuih di Terengganu, ada tapai. Ada kuih yang sama macam di Malaysia lah. Walaupun jauh di Pulau Dua di Myanmar. Ya. Masjid yang apa belakang pada apa rumah tu ke? Ya, bagi ketua dia. Ni perkenalan dengan abang kita. Abang nama apa bang? Nama saya Muhammad. Syahid. Muhammad? Syahid. Ya. Lahir di sini jugalah. Ya. Sampai kau ucapkan bang. Apa-apa sajalah. Tak apa, abang kita ni pemalu sikit. Assalamualaikum bang. Nama abang? Saya Muhammad Noor dari Kuala Lumpur. Ni sengaja saya minta izin lah untuk rakam ni untuk kawan-kawan kita yang ada di mana pun tak kira lah, sama ada di Myanmar ke, di Malaysia ke. Sebab tak ramai orang tahu, kata di Pulau Dua ni ramai orang Melayu. Tak salah saya lebih 15,000 orang kan di Myanmar ni. Boleh bang siapa? Mungkin lebih agaknya. Lebih. Sebab masa berki kita 15,000 tu. Masa berki lagi banyak lagi. Banyak lagi lah. Kalau di Bopian ramai lagi lah. Bopian juga ramai juga. Ya, kami cakap Melayu di Kalau di sekolah tu macam mana? Sekolah apa? Sekolah kalau budak-budak lah sekolah macam mana? Sekolah pondok ke ataupun sekolah kerajaan sini ke? Sekolah kerajaan tu dia ada hak depa lah. Hak kita tu untuk kita lah. Ada pondok lah. Ada di Belanu tak ada. Belanu tak ada. Belah Botian, belah Jadi pondok tak ada. Pondok ada tempat kita ni. Macam budak-budak, kalau orang yang lama tu tulisan Jawi baguslah. Yang budak-budak macam mana? Budak-budak tu dia mengaji dengan Jawi tu, semua mengaji sini. Pakai Jawi lah tulis. Alhamdulillah. Abang boleh, kalau nak tanya abang, macam asal tak ramai orang tahu, macam mana yang
penempat mula-mula yang orang Melayu ada di Myanmar ni? Kita pun tak buat kanai. Kita sungguh lah tua juga sikit lah, tapi tak salah-salah dia kata tarikh ni. Tapi mula-mula di sini ni bomba tak ada, ada Melayu semua. Tak ada siapa. Itu sebab kita cakap Myanmar tak buat kanai. Budak lah ni dia sekolah tu, sekolah dia sekolah bomba tu, dia cakap bomba boleh lah. Kita dulu buat perikat dulu, cakap bukan-bukan bomba tak ada, ada buat kita lah, ada Islam semua. Lepas tu depan pemain banyak lah lebih depan ni. Lepas campur ni kita ni pun ada banyak problem pun banyak lah memang. Sebab angin tu boleh cakap pemenang sikit tu. Macam dulu tak ada. Ada seorang aja lah. Di rumah aja. Rumah aja. Lepas tu dia pasal main banyak campur tu. Macam buat saya tu dia campur lah. Jadi Islam kita ada yang rumah tu sebab tu campur rumah kita dekat. Abang, kampung-kampung Melayu di sini boleh abang bagitahulah nama-nama kampung yang ada di sini ni, di Pulau Dua ni? Teluk Pulau Dua. Teluk Pulau Dua ni boleh lah abang. Di tempat besar sikit tu di Teluk Tina tu. Lepas tu Teluk Tina ni satu kampung. Lepas tu pula tu Teluk Nipah. Tok Nipah apa kawin Nipah dalam. Lepas tu Tok Nipah luar pula jauh sikit. Kawin luar tu. Lepas tu pula di Banton pun kampung juga. Lepas tu pergi Besar Merah. Besar Merah Tok Besar habis situ. Habis balik kampung kita ni apa di Campang Pasir Panjang. Lepas tu Tanjung Badak Sepuluh Batu. Batu balik tempat dua lah. Tu yang tengok tempat lapangan tambang orang pergi haji gitu tu dekat apa 10 batu. Tu 8 batu. Oh 8 batu. 7 batu. 7 batu dalam kapal tu turun tu. 7 batu. Musim haji penuh nampak itu. Haji pun dia nak pergi haji pun dekat situlah nak balik pula dia pun dari 14 pun dekat turun situ juga. Kalau dulu pergi haji macam mana? Dulu ni sebelum zaman dulu lah. Zaman dulu ni punya kapal. Kapal ha. Kapal laut ni. Pergi daripada sini jugaklah. Ikut Siam ni lah. Ikut Siam semua lah. Jadi orang tua-tua dekat pak kita dulu tu. Kita pun umur 72 lah. Ya, ni senang lah dah boleh naik daripada sini. Ya, pergi sana kapal laut semua. Lepas ni baru ni lah. Yang boleh pergi jangan kapal terbang tu. Gila. Terima kasih banyak, bang. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak.